Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Kendari terus bertambah. Kursi ini disebut petugas kesehatan disebabkan banyak warga sudah mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Setiap hari selama beberapa pekan, jumlah kasus positif COVID-19 di Kota Kendari bertambah. Hal ini menurut Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari, Dr. Sugirman, disebabkan banyak warga saat ini sudah mengabaikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Warga keluar rumah berkumpul tidak menggunakan masker dan tidak lagi menjaga jarak. Selain itu, Sukriman menyebut angka positif COVID-19 terus bertambah juga karena rapid test massal di perkantoran pemerintah. Terjadinya lonjakan kasus ini adalah karena masyarakat sudah tidak ada rasa was-was lagi, ya. Maka ada orang masyarakat tidak percaya lagi dengan COVID ini sehingga keluar tidak pakai masker, ya, tidak menjaga jarak, akhirnya terjadi lonjakan, salah satu penyebabnya mungkin. Yang kedua, terjadi lonjakan ini karena kantor-kantor pada umumnya melakukan rapid massal. Hampir kita tahu bahwa, selain kita alami selama ini, kalau ada yang rapidnya reaktif, sudah bisa dipastikan hampir jadi positif. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Kendari pada 30 Agustus 2020, kasus konfirmasi positif COVID-19 mencapai 597 orang, sembuh 280 orang, meninggal dunia 12 orang. Dari Kendari, Mutarudin, iNews melaporkan.